Aku cariin dari tadi, ternyata kamu ada di sini. Lagi ngapain? Oh, baca Quran. Nonton BTS dulu ah. Juga pulang yuk. Ngapain sih? Uwo mulu. Gak denger aku ngomong lagi. Ih, apa toh? Kamu pulang dulu aja gak apa-apa. Aku masih nonton BTS. Nanggung ini ada lagu baru soalnya. Mumpung pakai wifi. Ya, BTS lagi. Ya biarin dong. Ini tuh keren tau. Udah lagunya bagus, penyanyinya ganteng. Pokoknya kekinian banget lah. Iya sih, kekinian yang melalaikan. Tunggu-tunggu. Kita ngomong baik-baik. Maksud kamu? Iya, kalau mau ngomong baik-baik, itu earphone kamu itu loh, lepas dulu kali. Iya, ini udah nih. Oke. Kamu muslim gak? Pakai nanya. Ya muslim lah. Lah emang menurut kamu apa? Menurutku, kamu muslim BTS. Kok bisa? Ya abisnya kamu suka berlebihan gitu sama BTS. Kamu malah gak memprioritaskan diri sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Kita kan seharusnya sebagai muslim ngisi waktu luang itu misal nih buat baca Quran, buat kajian, ya buat banyak deh kebaikan lainnya. Kamu ngomongnya kejauhan, Fat. Maksud kamu? Kamu pikir aku gak baca Al-Quran gitu? Lagian aku juga baca Al-Quran kok. Kamu aja yang gak tahu. Aku baca gak di tempat terbuka seperti ini. Emangnya aku kamu baca Quran biar bisa dilihat orang? Astagfirullah, Fik. Kamu keterlaluan ya. Ya udah deh. Aku gak mau debat. Mendingan aku pulang aja. Ya udah, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.